saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Penyanyi Kai Bahar pernah terdengar berbagai bisikan termasuk menyuruhnya terjun daripada balkoni rumah. Selepas mendengarkan bisikan mencederakan diri itu, penyanyi asal Perlis itu terpaksa menyembunyikan senjata tajam seperti pisau dalam almari. Kai atau nama sebenarnya Muhammad Khairul Baharudin, 29 tahun, percaya semuanya gara-gara penyakit kebimbangan melampau atau serangan keresahan yang dihadapi. Bagi mengelakkan kejadian tidak diingini, Kai mengajak adik-beradik dan iparnya tinggal bersama. Saya terpaksa ajak adik-beradik yang sudah berkahwin tinggal bersama bagi elak lakukan perkara bukan-bukan. Saya pernah terdengar bisikan minta saya terjun daripada balkoni rumah. Atas sebab itu saya elak duduk bersendirian karena takut bisikan ini menghantui pikiran. Dedahnya menerusi temubual bersama program Sembang One on One di seberang tembak. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih karena sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.